Assalamualaikum muslimah. Islam sangat memuliakan dan menjaga kehormatan wanita. Namun ternyata wanita sangat rentan menjadi sasaran kejahatan yang ingin merusak kehormatan wanita. Dan para lelaki tidak selalu bisa melindungi wanitanya. Karena itu penting bagi wanita terutama muslimah untuk belajar bela diri demi mempertahankan diri. Kali ini kita akan membahas 10 alasan mengapa muslimah wajib belajar bela diri. 1. Karena kamu berharga. Muslimah, tubuh kita adalah karunia dari Allah. Dengan adanya tubuh ini, kita jadi bisa beraktivitas dengan baik, melakukan pekerjaan kita tanpa bantuan orang lain. Karena Allah percaya bahwa kita bisa menjaga tubuh ini dengan baik, maka Allah titipkan tubuh ini pada kita. Yang artinya, sewaktu-waktu Allah bisa ambil kembali tubuh ini dari kita. Entah tangan kita patah, entah kaki kita tak bisa berjalan lagi, dan lain-lain. Na'udzubillahi min zalik. Saat itu, barulah kita sadar betapa besar nikmat dari Allah ini. Allah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dengan olahraga bela diri secara teratur, demi menjaga kesehatan tubuh, itu cukup menjadi bukti bahwa kita telah mensyukuri nikmat tubuh. 2. Karena kamu cantik. Kenapa kejahatan sering dilakukan oleh laki-laki dan korbannya adalah wanita? Itu karena kamu cantik. Iya, cantik. Makanya, sebaiknya juga berlatih bela diri agar tidak diganggu. 3. Karena surga ada di telapak kakimu. Para wanita yang sudah menjadi ibu pasti berupaya memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bayangkan, jika sebagai ibu kita tangguh, memiliki fisik dan mental yang kuat hasil dari berlatih bela diri, maka cara kita mendidik anak pun berbeda. Kita menjadi lebih tegas dan mandiri. Anak-anak insya Allah terdidik untuk bermental kuat seperti ibunya. 4. Allah berfirman, "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadapnya." Quran Surat An-Nisa ayat 9. 5. Karena kamu bidadari suamimu. Kalau para suami berperan di muka umum atau di hadapan masyarakat, maka para istri memegang peranan penting di balik layar. Istri yang bisa memberi pengaruh besar pada suami untuk menyemangati mereka mencari nafkah, berdakwah, bahkan berjihad. Sebaliknya, istri pula yang dapat menurunkan semangat suami untuk mencari harta yang halal dan bermanfaat untuk umat. Istri jadi sering ngomel dan memaksa suami cari cuan lebih banyak lagi. Ujung-ujungnya, suami cari jalan pintas, nyopet, korupsi, karena di rumah ada yang lebih dia takutkan daripada polisi. Selain ketakwaan, mental tangguh istrilah yang mendorong suaminya untuk tetap berada di jalan Allah. Bela diri dapat melatih muslimah untuk bermental tangguh dan tidak manja. 5. Karena kamu adalah penjaga. Siapakah yang menjaga anak-anak ketika suami kerja? Siapakah yang menjaga harta suami ketika suami tak ada? Memang tak selalu istri. Namun istri biasanya memiliki waktu yang lebih banyak dalam membersamai anak-anaknya. Lantas apa yang harus dilakukan jika ada penjahat mengincar anak-anak kita atau diri kita sendiri? Sedangkan suami tak berada di dekat kita, maka belajarlah bela diri. Karena kita yang melindungi anak-anak kita, harta suami, dan diri kita sendiri ketika suami tak ada. 6. Karena kamu berperan penting. Muslimah memiliki peranan penting di masyarakat dalam bidang pendidikan, agama, public figure, maupun profesi apapun yang digelutinya. Apapun aktivitas kita yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat maupun umat, membutuhkan fisik yang kuat dan mental yang tangguh. 7. Karena kamu mencintai para sahabiah. Kata siapa wanita di zaman Rasulullah kerjanya hanya mengurus anak dan rumah? Sejarah membuktikan banyak sahabiah yang turut berjihad ke medan perang, seperti Nusaibah binti Ka'ab, Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar, Laila Al-Ghifariyah, Ummu Sulaim, Ar-Rabiq binti Mu'awiz,
Ummu Atiyah, dan lain-lain. Coba pikirkan, bagaimana para muslimah di zaman Rasulullah bisa ikut perang kalau mereka tidak pernah berlatih bela diri dengan serius, tidak kuat fisiknya, dan tidak berjiwa kesatria. Jika kita mencintai para sahabiah, sudah sepatutnya kita menteladani mereka. Rasulullah bersabda, seseorang itu beserta orang yang dicintainya pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. 8. Karena kamu penjaga benteng terakhir. Di zaman Rasulullah, para muslimah ikut berjihad di barisan belakang. Mereka berperan sebagai penyemangat para lelaki di barisan depan dan motivator para lelaki yang sudah putus asa dan ingin mundur dari perang. Kebayang dong gimana sangarnya wajah emak-emak saat melihat para bapak yang ingin menyerah? Pastinya lebih serem daripada musuh di depan ya. Mereka jadi malu melihat semangat sahabiah di belakang mereka. Mereka jadi berpikir ulang dan tidak jadi menyerah. Selain itu, sahabiah di barisan belakang juga berperan mengobati para mujahid yang terluka, membawakan minuman, dan menyiapkan segala keperluan para mujahid. Sebagian dari mereka pun ikut bertempur di barisan belakang. Ketika para lelaki telah syahid, kitalah yang akan menggantikan mereka. 9. Karena syurga rindu padamu. Kalau kamu dan teman-teman kamu sama-sama solehah, sama-sama berhijab, rajin ibadah, lantas apa yang bisa membuat Allah lebih cinta padamu dibandingkan teman kamu? Jawabannya, kamu harus punya fisik yang kuat. Itulah nilai plus di mata Allah untuk dua orang yang memiliki kebaikan yang sama. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Hadis riwayat Muslim. 10. Sebagai persiapan kekuatan di jalan Allah. Perhatikan ayat berikut. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Yang dengan persiapan itu, kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Quran Surat Al-Anfal, ayat 60. Ini ayat umum untuk laki dan perempuan. Inti ayat ini tentang persiapan kekuatan yang dapat menggetarkan musuh Allah. Artinya, membuat musuh Allah takut pada kita hingga hatinya bergetar. Berlatih bela diri, berlatih senjata, memanah, berkuda sambil memanah. Bisa jadi menggetarkan musuh Allah yang melihat latihan kita. Wallahu a'lam bishawab.